anda akan dicatat dan rekod rasmi kami sebagai penyokong tegar KDFC sampai bila-bila dan rekod kami yang rasmi. Menjelang musim baru Liga Super yang bermula pada Mei ini, Kedah Darul Aman FC menyeru sokongan peminat untuk memperkukuh kedudukan kewangan pasukan itu. Seruan itu dibuat oleh pemilik majoriti Kedah, Tan Sri Dr. Mohamad Daud Bakar, menerusi satu hantaran di platform media sosial rasmi pasukan itu. Menerusi kempen Keep the Hope Alive, kempen ini bukan sekadar mendorong pasukan dan kelab untuk bangkit menjelang musim baru liga, malah kempen ini dilihat seruan kepada penyokong untuk memastikan nama Kedah terus bersaing dalam saingan bola sepak tertinggi negara. Kempen dengan slogan Keep the Hope Alive bertujuan untuk menyeru semua pihak berkepentingan termasuk pihak industri bola sepak, pihak swasta, media dan terutamanya peminat dan penyokong untuk bersama-sama Kedah FC dalam menyumbang secara langsung atau tidak langsung. Kempen Keep the Hope Alive meniup semangat kebangkitan bukan hanya dari prestasi kelab dan pasukan tetapi juga mengajak semua peminat di luar sana untuk membantu apa sahaja yang termampu dalam memastikan harapan untuk terus bersaing dalam Liga Malaysia dapat diteruskan, katanya dalam satu kenyataan. Atas sebab itu, penyokong boleh membantu sang kenari dengan mendapatkan baju t-shirt edisi terhad bertemakan Keep the Hope Alive. Peminat yang membeli t-shirt berkenaan akan menyaksikan nama mereka dimeterai dalam rekod kekal kelab sebagai antara penyokong Tega Kedah. Tentu saya tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada sumbangan anda semua di atas keprihatinan, simpati dan empati. Tapi kalau kita tak bantu diri kita, siapakah yang boleh bantu kita? Marilah sama-sama kita melanggani skim ini dengan membuat pertempahan kepada pembelian t-shirt yang khas ini dan sama-sama kita merandu air, membina impian dan mengupaya legasi kita.